Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Gemini, apa kabar? Gemini lihat kartumu. Teman-teman, general reading energi yang mungkin vice versa terjadi di sini. Energi yang mungkin maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Jadi Gemini perhatikan itu, semoga ada energi yang terbaca sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat untuk para Gemini. Gemini, saya akan mengambil 9 kartu di sini. Untuk para Gemini. Oke. Kenapa ada energi yang di sini? Apa ya, bisa saya katakan, wow, ya, lihat labirin, ada crossroad, ada dadu di sini. Kamu emosional sekali. Lihatlah ada awan, ya. Ada sabit juga. Gemini. Oke. Ada clover, bagus. Ayo kita lihat bagaimana energi kamu. Sangat emosional, saya bilang ya. Ada gunung di sini. Labirin dan gunung. Ya, kondisi yang melelahkan di sini, ini emosional sekali untuk kamu, Gemini. Oke, banyak hal yang di sini memblokir kamu. Ini ambil kartumu. Wow, lihatlah ada letter di rumah letter, surat di rumah surat. Jadi memang tegas di sini. The Star. Ada stop di sini. Oh. Cambuk. Ada dua, kita ambil yang atas, ya. Ada book. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, Gemini. Energi kamu di sini emosional, saya lihat. Emosional di sini saya melihat, Gemini. Sebentar. Gemini. Mungkin beberapa waktu ini apa ya, seperti ada orang yang sangat bikin kamu kesal, sangat membuat kamu marah, kan, yang kesal terhadap seseorang. Iya. Apakah dengan orang ini akhirnya kamu putus kabar atau kamu cut gitu ya? Nggak tahu, dia yang memutuskan atau kamu memutuskan. Kamu merasa tidak ada titik temu dengan orang ini. Oke? Sehingga sulit sekali bagi kamu untuk apa ya di sini? Untuk ya, lihat ya, nggak ada titik temu.
sulit sekali untuk membuat kamu nyaman di situ. Kamu mencari ketenangan, kamu mencari kenyamanan, rasa damai, ya, seperti itu. Tetapi kamu menemukan dengan orang ini, kamu tidak menemukan, tidak mendapatkan kenyamanan itu, ya. Gemini, apa ya, gambaran kamu terlalu sensitif di sini, emosional, ya. Yang dalam kondisi ini akan sulit. Apakah itu dalam pekerjaan? Ini sulit kalau kondisimu di sini gunung, ya. Kondisi kamu di sini, kamu harus ekstra hati-hati dalam membuat keputusan, mengambil tindakan, ya. Karena energinya di sini, kamu seperti membeku, terblokir seperti itu. Mungkin karena seseorang yang di sini membuat kamu apa ya, membuat kamu sangat marah atau kesal, saya lihat ya, ada awan di sini. Oke, Gemini, namun ini nanti semuanya akan kembali bergerak karena kamu menemukan kunci di situ ya, kunci bintang dan kapal. Ya, jadi Gemini, paling tidak setelah melihat video ini, terbuka, berpikiran yang positif di sini. Oke. Ini sepertinya ada orang yang bikin kamu marah sekali atau bikin kamu kesal, ya, Gemini. Jadi kamu harus berhati-hati sekali mengambil tindakan atau membuat keputusan, bahkan dalam berkata-kata juga harus berhati-hati, takutnya melukai nanti. Oke. Ini kalau masalah pekerjaan juga ada gambaran terasa berat, ya, karena apa? Energimu terblokir di sini saya lihat. Tuh, kamunya galau di sini. Namun nanti beberapa waktu ke depan ya, ini akan bergerak lagi, saya lihat akan berjalan lagi karena kamu itu ada bintang di situ. Lucky card ya, kapal, kamu bergerak lagi. Ada kunci itu ya. Stabil lagi, nyaman lagi. Ya, ada kondisi yang sangat emosional di. Jadi Gemini ya, untuk sampai pada kondisi ini kamu harus menyelesaikan ini. Ini sepertinya gambaran apakah pasangan atau orang yang sudah lama kamu kenal ya. Di sini kamu menemukan orang ini membuat kamu kesal ya, membuat kamu marah. Awan di sini. Ada salah paham mungkin antara kamu dan orang ini, ya. Jadi Gemini, kekesalan kamu, apapun yang memblokir kamu di sini, apakah dengan seseorang, apakah rekan kerja, apakah pasangan di sini, ini harus diselesaikan. Oke, harus harus kamu cari tahu bagaimana caranya memulihkan diri kamu. Hanya kamu tahu yang tahu caranya, ya. Hanya kamu yang tahu caranya bagaimana membuat kamu kembali bergerak. Kamu yang harus mencari cara. Kamu sendiri yang tahu caranya di sini, ya. Yang untuk mendapatkan kunci itu sama kartu rumah tentang kenyamanan kamu harus dikembalikan di sini. Oke. Jadi Gemini, ya, apapun masalah kamu di sini dengan siapapun mungkin kamu merasa kesal, dicari cara agar kamu kembali bergerak lagi. Oke. Ini kalau udah energinya gunung di tengah sama labirin ya. Ini dalam berinteraksi juga sulit ya. Sulit, ini emosi kamu sedang terusik sekali saya lihat. Mungkin karena seseorang yang ini salah paham atau komunikasi yang buruk. Oke. Oke. Jadi Gemini, cari tahu apakah itu dengan melakukan hobi kamu ya, harus pulihkan dirimu lagi. Kamu harus memulihkan dirimu. Ya, karena kamu harus bergerak lagi di sini. Oke. Baiklah Gemini, ini energi di sensitif, mungkin kamu menjadi sensitif ini. Oke, baiklah Gemini, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat ya. Tuh, terluka, beban dan penderitaannya, cambuk, ada gunung ya, ada gambaran komunikasi yang buruk atau salah paham dengan orang yang telah lama kamu kenal, saya lihat tuh ya. Baiklah, mungkin pasangan, mungkin teman, mungkin rekan kerja, apapun itu, mungkin keluarga
Ada kartu pohon di sini ya. Oke, Gemini, tetap semangat ya. Gemini di sini cukup memperhatikan dirinya. Gemini, perhatikan diri kamu ya. Ini masalah kamu bagaimana memulihkan emosi kamu. Oke, bagaimana kamu mencari kesenangan-kesenangan yang membawa apa ya? Intinya kamu harus pulih lagi agar kamu bergerak ya. Agar kamu bergerak. Kalau enggak nanti di sini di karir macet ya, di aktivitas sosial juga kamu sulit membaur, bergaul karena kamu sangat sensitif. Baiklah teman-teman. Gemini, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Perhatikan kondisi emosi kamu, pulihkan diri kamu, Gemini. Oke? Oke, baiklah. Teman-teman, semoga ada hal yang baik yang bisa kita petik dari sini. Untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang merasa tidak cocok, ambil yang baik dari sini atau lakukan personal reading. Oke, saya Nazul Raisa yang baru mampir. Oh, udah tadi ya. Salam dariku Gemini, sekian dan terima kasih. Dah.